Ya, hari ini adalah pembagian bantuan sosial untuk program BLT BBM itu ada 2 bulan. Jadi masing-masing KPM menerima sekitar 300.000 karena 150.000 per bulan. Kemudian ada bantuan program sembako bulan Oktober sampai Desember 2022. Ini masing-masing KPM menerima 200.000 per bulan, jadi 600.000. Dan juga ada bantuan PKH, ya bantuan PKH untuk tahun 4 tahun 2022. Jadi totalnya, ini yang diberikan pada hari ini, dan total untuk Kabupaten Maros itu sebesar 35 miliar. Dan untuk Kecamatan Maros Baru ini mendapatkan alokasi hampir sebesar 3 miliar. Ya, ini yang kita harapkan bisa segera tersalur dan sampai kepada para penerima bantuan segera mungkin. Ini dibawa bantuan penyalurannya oleh PT Pos dan Giro.